Muhammad. Sore ini saya sedang ada di sawah ya, pembesaran bibit durian. Salah satu usaha saya. Tuh. Ini pohon durian. Pembesaran pohon bibit pohon durian. Ini sekitaran total 800 pohon ya. Tuh. Dari sini nih sampai pohon. Ini lagi. Lep. Nah. Ini kalau ini sempat kodot ya. Sempat kodot buat persiapan nanti bikin peternakan sapi. Kalau yang ini padi nih, padi mah pohon durian. Ini semuanya nih, ini durian, durian montong, bawor, sama musang king. Nah, nih kalau ini nih, jasin, seperti itu. Tumbang sari ya sama itu ya kangkung. Tuh tumbang sari sama ini sama jasin, bibit jasin. Ini tinggi pohon sekitar 50 cm lah, setengah meter. Ini calonnya unggul nih, calon itu unggul nih. Barangkali ada yang mau beli lah, bisa WA saja nih di sini WA. Oke. Pohon durian semua ini milik saya sendiri ya. Total sekitar 800, niatnya ini mau 1000. Mau 1000 pohon. Ini tanggal 17 Agustus. Pohon masih sekitar tinggi 50 cm. Ya rata-rata lah 50 cm. Nah, kalau yang sebelah situ tuh tumbang sari sama kangkung. Sebelah situ bayam, ini jasin. Nah, kalau ini nih, ini suket otot nih, suket otot semua. Tuh. Ini sengaja ditanam buat persiapan nanti mau ternak sapi ya. Mau bikin peternakan sapi. Ya kehidupan di kampung lah ya, kayak gini lah. Musang king itu sebelah sana. Musang king. Tiba med. Niatnya nih mau bibit cabe. Panas banget, banget panas. Ini sama kangkung nih. Jadi apa ya? Dipotong kemarin nih.
ini bibitmu saking tinggi sekitaran 50 sampai 60 cm lah. Ini udah sama pucuk semua ya. Tuh. Mantap pokoknya. Terus sama cecil lagi. Cecil, bayam, durian sama bayam. Nah, ini suket otot lagi nih. Suket otot. Siap. Barangkali mau pesen, boleh WA saja. Barangkali mau pesen ya, WA saja. Perawatannya ini bibit unggul nih. Bibit unggul. Bibit bawor. Durian bawor. Atau durian montong. Biasa disebut durian montong. Investasi ya, investasi tuh. Ini biar apa coba? Nanti di video selanjutnya saya jelasin buat apa. Lindir. Lindir maning ya, dipindir lagi ya, dipindir lagi. Ini baru namanya merdeka. Merdeka ini kayak gini nih, jangan makan uang rakyat mulu. Uang rakyat beneran makan yang gak merdeka. Rakyat merdeka. Investasi 100 juta bro, 100 juta ih, 10.000 dolar, 10.000 dolar kalikan sendiri saja lah ya. Panas-panasan bro, mengkawal panas-panasan lah. Dengar-dengar apa ini? Bibit durian montong, musangking, bambu rapuh. Bisa jualan, bisa-bisa mau beli. Beli pohon durian mau beli yang sudah gede juga ada yuk, barangkali ada yang mau beli yang sudah gede biar cepat berbuah, menikmati hasilnya. Ini salah satu perawatannya nih dari sini. Bibitnya bisa ditumbang sari. Ini wilayah Kemeranggun, Susukan, Banjarnegara.
tentang khusus pembelajaran jarak. Siap terjang bro. Okay, what's up guys? Ini pohon duriannya nih, silakan dibeli, dibeli, dibeli. Ini sudah besar juga ada bro, barangkali mau beli yang sudah besar, ingin segera menikmati hasilnya, silakan bisa langsung WA saja. Yang besar ada di sawah sebelah situ. Yang mau beli silahkan WA saja, dan mohon dukungannya, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini untuk berlangganan. Masih banyak ini usaha saya sendiri ya, dan masih banyak lagi usaha-usaha saya lagi, masih ada lagi lah usaha saya. Pokoknya jangan lupa bantuannya untuk like, share, and subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, like itu gratis, komen itu gratis, share itu gratis, bayar itu beli kuotanya ya, yang bayar itu beli kuotanya. Silakan langsung saja pencet tombolnya yang merah itu ya, yang merah subscribe. Oke. Dan yang mau beli bibit durian bisa WA. Ini saya taruh nomor WA saya di sini. Silahkan di WA saja kalau yang mau berminat beli. Tanaman itu ayo hijaukan Indonesia, ayo hijaukan dunia. Marilah menanam. Apalagi ini tanaman yang menghasilkan ya, investasi lah namanya. Silakan saja. Mau menjelaskan apa lagi ya? Ya masih banyak lagi perawatan-perawatan yang lain, mungkin di lain video akan saya bahas, karena hari ini saya sedang mengairi pohon durian nih, pohon bibit durian atau leb-leb, bahasa Jawanya ya leb-leb lah ya men. Langsung bye, jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye and see you next time.